Saya habis dari pasar ya, mau review belanjaan, mau kasih tahu ke teman-teman ya. Nih ada gede. Ini apa sih bang? Ini apa orang? Oh, ini bang. Tadi beli ini teman-teman. Di Indomie. Kita cek harga Indomie ya, satunya itu 10 NT, kalau di Indonesia satu ini 5.000 rupiah. Kita beli ini teman-teman, mie bon cabe, jadi juga sama 10 NT, 5.000 rupiah. Lanjut, dia tadi beli apa ya teman-teman? Ini kalau di rumah namanya apa? Goyang-goyang. Ada kerupuk. Ini pisang, sale pisang. Tiga ini 100 NT, setara dengan 50.000. Dapat tiga ini jajanannya. Ada Mbak Dian beli teh botol 100 NT juga. 100 NT, 50.000 dapat. Empat. Saya juga beli apa ya jajanannya. Di coklat-coklatan 10 NT-an, 5.000 rupiah. Beli banyak. Saya beli kunyit asam. Berapa ini Mbak tadi? 50 NT. 50 NT 2 berarti 50 NT, berarti satunya setara dengan 25. 25. 22.000. Iya, 22.500. Kalau duanya berarti 55.000. Kemudian saya juga beli kotak makan. Kotak makannya harganya 50.000, 100 NT. Ting tong. Saya juga beli piring aluminium. Piring apa ini? Aluminium? Apa bukan? Apa namanya, Mbak? Piring seng. Piring seng ya. Piring tembaga. Kayak panci nih. Yaudah, pokoknya piring inilah. Ini satunya 50, saya beli 3. 150 NT, setara dengan berapa? 75.000. Iya, Mbak. Ya iya, temu. 75.000. Ada ini juga. Ini kotak ya, teman-teman. Kotak serbaguna, bisa buat tempat apa aja. Harganya 100 NT, 50.000. Ting tong ting tong. Saya juga beli, ada beli ini handuk. Saya beli warna biru sama warna coklat, 200 NT, 100.000. Harganya agak miring-miring teman-teman. Masih ada satu. Kemudian ini saus ABC. ABC berapa? 45 inti, berarti harganya berapa Mbak? 225 kurangi 250 ya, sekitar 22.500. Terima kasih yang sudah ikut review Mbak Dian ya. Terima kasih yang sudah dukung. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video Mbak Dian selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.